Selamat datang dulur di channel Supri Saking Pojok. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu sukses dalam segala urusannya. Kali ini ada modul shop downloading. Beberapa ini saya tidak apa ya. Ini tanpa display, hanya lampu-lampu. Yang kita bahas kali ini adalah karakter door locknya. Seperti pada umumnya, untuk door lock tipe ini menggunakan 3 soket, artinya hanya menggunakan PTC ya, tidak ada lilitan di dalam door locknya. Soketnya seperti ini, kabel merah, hitam, biru. Untuk plat switch dalamnya yaitu kabel hitam dan kabel biru. Ini saklar plat di dalamnya. Untuk PTC nya itu kabel merah dan kabel hitam. Karakter dialognya berbeda, yaitu biasanya untuk merek lain, untuk LG ataupun Samsung, untuk tegangan pada kabel merah dan hitam pada waktu modul dinyalakan, dia akan terus mengeluarkan tegangan. Untuk shape ini sangat berbeda karakternya. Dan untuk merek lain seperti LG, Samsung, seandainya door lock rusak tanpa memakai door lock dan kita jumper platnya, dia akan bisa bekerja. Kalau shop ini tidak, dia akan error, harus ada beban pada jalur PTC nya ini sudah kita jumper di sini. Kita jumper untuk kaki platnya, yaitu yang hitam dan biru, kita jumper di sini. Kita coba tanpa menggunakan beban, jadi ini dilepas. Untuk shop dia akan error ya, tanpa beban. Tapi untuk LG ataupun Samsung dia tidak apa-apa. Kita coba, kita coba nyalakan ya. Ini posisi kita putar sekali saja, dia langsung error. Langsung error artinya ada yang tidak terkoneksi. Untuk tipe ini harus door locknya harus ada bebannya pada PTC. Itu yang karakternya berbeda dengan untuk merek LG dan Samsung. Oke. Kemudian kita coba kasih beban pada merah dan hitam untuk PTC-nya. Oke, sudah kita pasang beban. Ya, ini sudah kita sambung untuk kabel merah dan kabel hitam untuk jalur PTC-nya. Oke, kemudian kita coba hidupkan. Ya, kita geser sekali drain. Sudah tidak error ya, artinya pada jalur PTC untuk kabel merah dan hitam harus ada beban. Selanjutnya karakter yang berbeda untuk shop ini, pada tegangan PTC door locknya itu seperti denyut jantung ya, dia kedip-kedip nyala dengan hidup. Berbeda dengan LG ataupun Samsung, dia
akan selalu menyala. Sudah kita start. Start sini, tombol start. Perhatikan di sana. Ini untuk door lock. Ini motor drain. Ini door locknya. Dia gini, kedip, mati, kedip, mati, kedip, mati. Karakternya seperti itu ya. Kalau untuk Samsung dan LG dia akan terus menyala. Ya, untuk tipe ini juga untuk proses spin untuk ya, kita coba dulu proses drain. Matikan proses spin 2 kali. 1 2 dan kita nyalakan. Untuk proses spin pada tipe ini ya, itu untuk termistor dan heater tidak dipasang, tidak apa-apa. Jadi tiap modul punya karakter sendiri. Lain halnya untuk LG ataupun Samsung, beberapa tipe kalau dilepas untuk termistor dan heaternya dia akan error. Ini untuk termistor dan heaternya tidak kita pasang, tapi spinnya bisa berjalan. Jadi karakter modul untuk mesin cuci itu berbeda-beda. Dengan mengetahui karakternya, tentunya kita bisa memprediksi kerusakan yang terjadi. Demikian dulur video kami kali ini untuk membagi pengalaman masalah karakter door lock pada chevron loading. Terima kasih dulur, semoga bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya. Matur suwun.